صلى الله على محمد صلى الله عليه وسلم صلى الله على محمد صلى الله عليه وسلم. Kalau sedang puasa, sore menjelang maghrib menjadi waktu yang paling ditunggu-tunggu. Sebab pada waktu itu semua orang mulai berburu mencari makanan untuk berbuka. Mulai dari makanan manis seperti kolak, minuman dingin seperti es buah, sampai membeli kuliner yang spesial hanya ada di bulan Ramadan. Masing-masing daerah di Indonesia memiliki cita rasa kulinernya sendiri, dan beberapa daerah memiliki sajian istimewa yang hanya muncul saat bulan Ramadan. Karena itu makanan-makanan ini jadi yang paling diincar saat ngabuburit. Apa saja? 7 hidangan khas Indonesia hanya dapat disantap saat Ramadan. Number 1. Gulai Siput, Riau. Mulai dari daerah Sumatera dulu. Tepatnya di Riau, ada gulai siput yang paling dinanti ketika memasuki bulan Ramadan. Menggunakan berbagai rempah-rempah, hidangan ini memiliki rasa dan aroma yang lezat. Seperti namanya, isian utama dalam hidangan ini adalah seafood. Umumnya masyarakat menggunakan seafood yang berasal dari sawah di area Tanjung Pinang. Banyak yang menyantapnya sendiri atau menjadikan gulai seafood ini sebagai teman makan nasi. Number 2. Ketan Bintul, Banten. Siapa yang suka dengan ketan? Di Banten ada takjil terkenal yang hanya ada saat puasa bernama Ketan Bintul. Sebenarnya menu ini sangat sederhana, sajian ketan dengan taburan serundeng. Namun yang menjadikannya istimewa adalah fakta kalau Ketan Bintul ini merupakan makanan kesukaan Raja Banten. Karena itu kuliner ini menjadi ciri khas Banten, tepatnya Kota Serang. Ketan Bintul ini biasanya disajikan dengan kuah empal, daging sapi atau kerbau. Pastinya sangat lezat kan? Number 3. Mie Glosor, Bogor. Jika jalan-jalan ke kota Bogor saat puasa, pastikan untuk membeli takjil langka yang bernama Mie Glosor. Mengapa langka? Sebab Mie Glosor hanya dapat ditemukan saat bulan Ramadan. Mie Glosor merupakan mie kuning yang disajikan dengan siraman saus kacang dan berbagai jenis sayuran. Rasanya, sekali mencoba, pasti ingin menyantap lagi. Jadi sempatkan diri untuk membeli Mie Glosor ketika sedang mengunjungi kota hujan ya. Number 4. Kicak, Yogyakarta. Berpuasa di Yogyakarta, kamu harus mencoba takjil kicak atau yang bernama lain getuk. Hidangan khas yang hanya ada saat bulan puasa ini merupakan kukusan singkong parut yang ditiriskan dengan parutan kelapa matang. Rasanya manis dan bikin kamu merasa kenyang. Penasaran? Number 5. Bongko Kopior, Gresik. Bergeser ke Gresik, kamu akan menemukan jajanan tradisional bernama Bongko Kopior. Takjil khas kota Gresik ini terbuat dari tepung beras dengan isian buah pisang, roti tawar, daging kelapa muda, serta bubur mutiara. Biasanya bongko kopior ini dibungkus dengan daun pisang. Takjil ini hanya ada saat Ramadan. Jadi pastikan kamu pernah mencicipinya sebelum bulan puasa berlalu. Number 6. Sate susu Bali. Apa itu sate susu? Hidangan khas Bali ini merupakan sate dengan menggunakan puting susu sapi yang dipotong berbentuk dadu, kemudian direbus, lalu dibumbui dengan campuran tepung beras, santan, serta bumbu rempah. Sate susu ini dapat kamu temukan di Kampung Jawa dan Pasar Bali. Hidangan ini menjadi takjil yang paling diincar oleh banyak orang. Number 7. Sotong Pangkong, Pontianak. Di Kalimantan Barat, tepatnya Pontianak, kamu akan menemukan kuliner khas untuk berbuka bernama sotong pangkong. Makanan ini adalah cumi-cumi kering yang dibakar. Menariknya dari sajian ini adalah cara pembuatannya. Setelah dibakar, sotong akan dipukul oleh palu. Sotong pangkong biasanya disajikan dengan saus cabai dan cuka. Cocok nih buat kamu yang suka hidangan seafood dan cita rasa pedas.
Indonesia kaya akan kuliner dengan cita rasa yang beragam. Gak hanya itu, beberapa hidangan pun hanya muncul saat momen-momen tertentu seperti Ramadan. Apa sajian khas daerahmu yang hanya dapat ditemukan saat Ramadan? Tuliskan komentar kamu di kolom komentar dan jangan lupa untuk like, subscribe, dan share video ini ke semua media sosial kamu. Sallallahu ala Muhammad, sallallahu alaihi wasallam, sallallahu ala Muhammad, sallallahu alaihi wasallam.